Yo, hey guys, this is Mike. So, let's go. Right. Semangat banget gue. Okay, hari ini comment of the day-nya by bro Kimi Safrizal. Gue kalau jadi comment of the day botak bang. Siap-siap bro. Siapin itu gunting ya. Fotoin ke gue ya. Di Discord ya. Di Discord kirimin ke gue ya. Ntar gue post foto lo di YouTube gue ya. Tenang. Gue post foto lo di video gue kalau lo botak beneran ya. Jangan cuma omong doang ya. Tagihin ya teman-teman. Nih Kimi Safrizal nih suruh botak ya. Nih udah gue jadiin comment of the day. Makan tuh botak anjir. Oke, kali ini seperti yang kalian lihat di judul, hari ini adalah hari yang baru untuk karir mode gue. Seperti yang gue bilang, karir mode gue akan menjalani format yang baru, yaitu qualifying di satu video dan race-nya di satu video lain. Oke, so tanpa berlama-lama, kita langsung aja. Seperti yang kalian lihat, sekarang gue sudah meng-approach satu tim. Dan kalian bisa baca itu timnya apa. Approach accepted bawahnya dan nama timnya. Dan kita akan bernegosiasi di sini. Kalau kita keterima, kita akan masuk. Kalau tidak, kita akan ke tim lain ya. Kita masuk bro. Kita masuk di tim lain. Kita sekarang officially pakai baju pink guys. Let's go. Yes. Ya boy. Bentar, sebelum itu gua akan keluar dulu. Gua ingin mengganti muka gua ya, karena muka gua ini dipakai berjuta-juta orang di luar sana, guys. Kalau gua main online tuh mukanya sama ini terus ya. Gua enggak mau sama, gua mau yang kayak gua aja. Yang brewokan-brewokannya lumayan garang gitu ya. So, gua akan mengganti muka karir orang di karir mode gue. Ini dia orangnya. Yes, edit. Kita akan ganti mukanya. Bentar. Nah, ini dia. Alright. Kita pakai yang ini ya. Udah sama semua kan? Udah sama. Yep. Oke. Okay. Lanjut ke karir kita ya. Kita akan lihat R&D-nya si ini ya. Si apa namanya? Racing Point. So, ya. Yeah. Kita akan coba apa yang bisa kita develop. Kalau dari powernya Racing Point udah di tengah-tengah ya guys, kayaknya nggak terlalu krusial. Oke, wear-nya nih yang jelek nih. Kayak apa ininya, durability-nya yang jelek ya. Kita akan upgrade durability-nya dulu kalau begitu. Yup, alright. The advance time, let's go. Kita lihat apakah ada yang berbeda kali ini. Lance Stroll, Racing Point. Valtteri Bottas pindah ke Ferrari, bos. Bottas pindah ke Ferrari ya. Lance Stroll masih sama gua. Lando Norris, Ricciardo, McLaren ya. Wow, Ricciardo sama, boy. Lando Norris sama Ricciardo sama di McLaren, bos. Wow, mantap. Albon sama Verstappen tetap Red Bull. Vettel pindah ke Mercedes, bosku. Wow, Sergio Perez ke Renault. Oke, okay. Raikkonen Alfa Romeo tetap, Ocon Renault tetap, Pierre Gasly tetap, Kevin Magnussen tetap di Haas, Giovinazzi tetap, Grosjean tetap, Latifi sama George Russell tetap ya. Wow. Bentar, ini yang nggak ada berarti siapa? Kvyat ya, Dani Kvyat yang tidak ada. Dani Kvyat tergusur ya, tidak ada Dani Kvyat. Oke, okay. Race weekend, kita akan menuju ke qualifying, which is full qualifying kali ini guys. So, this video will be full qualifying. Dan race-nya akan ada di next video ya. So, pantengin terus channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya. Karena ini seru banget ya race-nya guys. So, ya. Yeah. Pastikan kalian klik tombol subscribe-nya, right? Race pertama disambut dengan hujan, bosku. Hujan lah. Bravo. 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 Codemaster ya. Hujan dong race pertama ya. Apa coba fungsinya? Astaga, astaga. Males gua, males. Hujan, bos. Langsung gamut ya. Oke, enggak apa-apa, untung di video ini gua masih qualifying aja ya.
Alright. Oke guys, kita kali ini akan langsung qualifying. Aduh, lumayan tegang ya. Lumayan tegang. Kali ini kita McLaren barusan keluar tadi. Mungkin Carlosnya sudah pindah ke itu. Ke Alfa Tauri nih gue. Ingat Bottas pindah ke Ferrari ya. Vettel pindah ke Mercedes di karir gue. Oke, kita kali ini di Australia, track yang gua nggak terlalu menguasai, jujur aja. Tracknya lumayan tricky ya, bisa dibilang. Karena banyak tikungan-tikungan yang lumayan tajam guys. Nah, kayak ini tajam banget nih tikungan ini. Beloknya itu tajam banget, jadi lumayan tricky sih. Nah ini tajam lagi nih, ya kan? Apalagi chicane yang habis ini guys. Wah ini tricky banget ya. Nah ini chicane ini, wah ini tricky banget sumpah. Gua nggak terlalu bisa menguasai itu chicane ya. Oke, kita akan mulai, bos. Alright, bismillah. Q3 kali ini, let's go. Racing point. Deg-degan gua anjir. Bro. Wow. Oke. Oleng. Percobaan pertama kita oleng ya, guys. Jadi kita harus mengulang. Ban kiri gua kepanasan banget ya, 108 derajat anjir. Oke, let's go. Bismillah, boys. Kita di peringkat 15 ya, which is bahaya banget mau tergusur ya. Aman boys, aman. Oke, chicane yang lumayan tricky guys. Alright. Tidak terlalu baik di chicane yang tadi, tapi get the job done ya. Okay, let's go. Nice. 7 boys. Alright, kita kembali ke pit stop ya. Oke, okay. Harusnya kita masih aman guys di qualifying 3 ini, qualifying 1 ini.
masih aman ya, karena kita udah posisi 7, jadi nyantai dulu supaya bannya nggak terlalu aware juga ada yang keluar. Kayaknya mereka pada keluar terakhir-terakhir semua. Gua nggak usah, gua nyantai aja dulu. Kita udah aman soalnya. Santuy bro. Qualifying 1 gua di posisi 7, Lance Stroll posisi 12 dong. Wow, racing point kenapa? Racing point bukan kenceng ya? Oke. Okay. Ini masih belum ada update penyetaraan performa ya guys. Jadi mohon maklum, racing point-nya jadi masih lambat di sini kayaknya. Udah kenceng kan? Oke. Okay. Esteban Ocon, Sergio Perez. Bottas di atas Leclerc ya. Wow. Hamilton kalah sama Verstappen. Jarang-jarang. Tapi masih ini masih Q1 ya, by the way. Oke, okay guys, kita sekarang berada di Q2. Hopefully kita bisa 10 besar ya. Hopefully. Let's go. Sama kejir. Track-nya susah banget guys ini guys, sumpah. Mobil kita tricky juga ya. Alright. Jangan sampai gagal. Karena yang kita perlukan adalah one good lap ya. Oke, okay, let's go. Okay, let's go, let's go. Purple sector 1 ya. Cukup baik. Oke, okay, nice. Chicane yang merepotkan di sini. Oke. Okay. Gak begitu baik tapi ya kita survive. Masih ada satu lap lagi kita bisa. Oke. Okay. Perjalanan ke pit stop kita udah turun ke peringkat 5, guys. Alright. Aman. Kita akan lihat ya. Apakah kita akan tergusur di menit-menit terakhir? Kalau enggak kita enggak keluar lagi, biar kita hemat ban ya, karena bannya akan dipakai di next race ya. Lance Stroll baru saja masuk pit stop juga. Oke. Kita akan cek. Kita masih sektor satunya tercepat ya, si purple. Kita akan accelerate waktunya. Aman so far. Oke. Okay. Oke, okay, kita survive qualifying kedua, guys. Dengan posisi 5, Lance Stroll tereliminasi di posisi 14. Oke. Okay. Qualifying ketiga kali ini. Yap.
Kehidupan baru, aman, tanpa berlama-lama ya, kita akan keluar aja. Flying lab, drive out. Checks complete, we're ready. Gua akan main se real mungkin guys ya. Alright. Qualifying ketiga kali ini, qualifying terakhir ya. Udah 10 besar doang di sini. Kita keluar di sebelum McLaren kali ini. Kita akan biarkan McLarennya jalan dulu. Okay, let's go. Let's go, boys. Gue paling kenceng guys. Oke, kita akan masuk pit stop. Alright, masuknya ke pelanan bos. Oke, kita ada posisi 3 guys. Jadi kayaknya kita tahan dulu. Tahan dulu bos. Oke, kita masih posisi 3 ya. Kita tahan dulu. 4 menit remaining. Turun kita, disalip oleh Sebastian Vettel. Kayaknya gue udah capek, gak kuat. Tangan gue udah pegel banget, sumpah. Jadi gue akan membiarkan, disalip oleh Albon juga. Gak apa-apa, kita P5 ya, startnya besok. So, ya, P5 guys, besok di race kita di Australia ya. The fans really seem to enjoy that. All right. Look easy. Kita akan cover juga part wawancaranya ya. Because Valtteri Bottas, Albon aja deh Albon. Bottas low difficulty in the asmo. What was the secret of your qualifying pace? What was the secret of your qualifying pace? Not sure the score. Okay, great team. Rahasianya adalah tim gitu ya. New team? Are you settling in? Everything is great. The car is a breath of fresh air. You didn't spend much time practicing. Are you saving your car for the main event? So, you know, the truck and the car is great. They run over. Okay. Yeah. Appreciate your time. Oke, okay, itu tadi sesi wawancara kita. Dan besok kita akan start race-nya di P5 guys. So, pantengin terus channel ini guys. Pastikan kalian subscribe yang belum subscribe, karena akan ada lanjutannya lagi, yaitu race-nya ya, of course. Jadi, qualify kita kali ini berhasil finish di P5. Jadi,
Nantikan terus perjalanan Mike Denaldi di Racing Point ya. Pink Mercedes. Kita akan lihat bagaimana keseruannya di season 2 ini. So, pastikan kalian subscribe. Alright, sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semua. Dan jangan lupa di like video ini, leave a comment below. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out. Ada kalian. Guys, di sini ada video gue yang lain. Kalian bisa klik, bisa tonton yang belum nonton. Dan di bawah sini ada tombol subscribe. Yang belum subscribe, go click the subscribe button. Let's go. See ya.